Oke okay guys, welcome back to my channel ya. Kali ini kita akan review dan gameplay game dari Elastic Car yang didevelopi oleh Rallis Studio Games. Untuk bintang perulasannya itu 4,2 bintang dari 7.000 ulasan. Memiliki ukuran game 23 MB dan juga memiliki rating 3+. Sudah di-download oleh 1 juta pendownload ya. Di sini kita akan langsung install gamenya saja. Tentang game ini yaitu Mobile Elastis 2 adalah game arcade dan simulator dengan mobil uji tabrakan arcade. Ini dia guys, gameplay dari Elastic Car. Oke, berhubung sudah terinstall, langsung saja kita review dan gameplay game Elastic Car ini. Let's go ya. Kita langsung play aja ya. Berhubung ini game offline, kita matikan datanya dulu guys, agar tidak ada iklan yang masuk ya, agar sedang lag aja gitu guys. Oke, kita langsung oke aja guys. Kita menuju ke level yang pertama ya. Nice. Oke. Kita di sini bakal mengambil koin. Oh, ternyata ini mobil-mobil elastis ya guys ya. Jadi kita jangan terlalu menabrakkan mobil tersebut. Oke, kita retry aja guys. Benar saja. Oke, percobaan ketiga kita ini guys. Lagi dan lagi percobaan ketiga pun masih belum berhasil untuk menanjak rintangan yang satu ini. Tes pelan-pelan guys. Nice. Oke, tadi gagal ya guys ya. Ini percobaan terakhir kita ya guys ya. Dari grafik, kontrol dan sound ini sudah sangat enak untuk digunakan. Nice, kita berhasil melewati rintangan yang tadi sulit. Sayang sekali kita terlalu cepat melajunya. Oke guys, segitu saja review dan gameplay game Elastic Car ini. Jika kalian suka dengan gamenya, langsung saja di download di Google Play Store atau App Store ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.